lentu. Kepala buaya kena ketuk. 4, 5, 6. Letuk. Habis jantan betina aku ketuk. Anda pernah dengar dialog ini? Tepat sekali. Ini ialah kisah sang kancil dan buaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera diucapkan kepada para hakim yang arif lagi bijaksana serta para penonton yang dihormati sekalian. Nama saya Ratu Freyda Raneya binti Mohd Rizal. Saya akan menyampaikan sebuah cerita. Pada zaman dahulu kala, di sebuah hutan, seekor kancil berjalan-jalan di tepian sungai. Setelah penat berjalan, sang kancil pun kehausan. Dia berhenti dan menyedut udara segar dan memandang sekeliling. Tiada warga rimba yang lain selain rama-rama dan pepatung yang berterbangan di situ. Sang kancil yang kehausan itu mendekati ke kiri air dan minum air sungai sepuas-puasnya. Ah, terasa lega sekali. Oh, tiba-tiba dia terpandang sesuatu di seberang sungai. Rakan-rakan mahu tahu apakah ia? Sang kancil ternampak buah-buahan yang sedang masak ranum. Sedapnya. Dia teringin sekali menikmati buah-buahan tersebut. Tapi bagaimana ingin menyeberang sungai ini? Sang kancil mendapat satu akal. Dia berdiri di tebing sungai lalu berseru dengan lantang. Wahai bayi-bayi sekalian, timbullah kamu semua. Aku mendapat titah daripada Raja Sulaiman untuk membilang kamu. Mendengar seruan itu, debus, 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 timbullah sekumpulan buaya di atas permukaan air. Ketua buaya bertanya kepada sang kancil. Wahai kancil, adakah benar baginda ingin memberi makan kepada kami? Sang kancil pun mengiyakkan kata-kata tersebut. Semua buaya merasa sangat teruja. Mereka telah membayangkan hidangan seladang yang lezat daripada Raja Sulaiman. Tanpa berlengah, ketua buaya pun mengarahkan semua buaya untuk beratur daripada tebing sungai hingga ke tebing seberang untuk memudahkan sang kancil membilang mereka. Tanpa membuang masa, sang kancil pun mula membilang sambil bernyanyi. 1, 2, 3, letuk. Kepala buaya kena ketuk. 4, 5, 6, letuk. Habis jantan betina aku ketuk. Nyanyian itu berulang kali dilakukannya. Setelah sang kancil sampai di tebing seberang, sang kancil pun melompat ke darat. Apabila berasa selamat, sang kancil pun berkata, wahai bayi-bayi semua, tiada sesiapa pun yang menyuruh aku membilang kamu. Aku sebenarnya ingin makan buah-buahan di sini sahaja. Sang kancil terkikik-kikik ketawa sambil makan buah-buahan di situ. Mendengar kata-kata itu, semua buaya menjadi sangat marah. Mereka berjanji jika ternampak sang kancil di sungai, mereka tidak akan melepaskannya dan akan menjadikannya sebagai hidangan. Sedang mereka berbincang, sang harimau tiba. Ketua buaya menceritakan semua yang berlaku kepada sang harimau. Akhirnya,
mereka bersepakat kalau di darat, daging kancil menjadi rezeki harimau. Kalau di sungai, menjadi makanan buaya. Sang harimau mula memburu sang kancil. Kawan-kawan, episod kejar mengejar bermula. Beberapa kali sang harimau cuba menerkam sang kancil, tetapi gagal. Sang kancil menari dan bersilap mempermainkan sang harimau. Dari rendah, buaya-buaya di sungai timbul. Sang kancil berundur, hampir ke gigi air. Sang kancil mengacah-ngacah sang harimau. Sang harimau yang berang sekali lagi melompat ke udara dan cuba menerkam sang kancil. Kawan-kawan mahu tahu apa terjadi? Sang harimau tersasar dan terhumban ke sungai. Buaya-buaya di situ terus menerkamnya. Harimau menjerit kerana gigi tajam buaya telah mencengkam tubuhnya. Sang kancil yang berada di tebing bersorak-sorak kerana sang harimau sedang dimakan buaya. Akhirnya, habislah riwayat harimau di mulut buaya. Apa yang terjadi kepada sang kancil? Sang kancil meneruskan perjalanannya. Alangkah sentosa hidupnya kini kerana sang harimau dan sang buaya tidak lagi mengancam nyawanya. 2020 tahun pandemik, 2021 tahun kebangkitan. Cerita tauladan sang kancil yang cerdik, pengajaran yang baik kita amalkan. Janganlah kita memandang rendah tentang seseorang yang mungkin masih kecil atau muda. Ingat, mungkin dengan idea anak kecil sama bernasnya dengan orang dewasa. Apa yang lebih penting? Yang muda hormat yang tua dan yang tua tidak merendahkan yang muda. Semoga cerita ini memberi manfaat kepada kita semua. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.